Masih aja, Pak, hati-hati, Pak. Jangan nempel sama truk, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi, cuy, dengan gua di channel Bang Nob Motovlog. Mantap, cuy. Aduh, cuy. Nih sore ini, cuy. Nih gua sambil mantau-mantau jalanan nih, pemantauan di jalanan anak-anak pelajar. Sambil mau cerita-cerita ke kalian, cuy. Aduh. Jadi, cuy, gua terkadang sekarang upload tiap hari, cuy. Kadang hilang satu hari. Itu bukan gua sengaja, cuy. Tapi cuy, kamera gua kendala lagi, cuy. Kelihatannya memorinya. Padahal gua udah ganti memori dari 32 ke 64 giga. Tetap aja, cuy. Jadi GoPro-nya nggak mau ini, nggak mau apa namanya tuh, GoPro-nya nggak mau nyimpen, nggak mau nyala. GoPro-nya. Nih ngeri-ngeri gua sedap di sini. Karena memorinya kelihatannya enggak itu, cuy. Enggak connect ya. Terus gua udah beli ori, cuy. Masih aja. Pak, hati-hati, Pak. Jangan nempel sama truk, Pak. Blind spot, Pak. Bahaya, serempet. Ngeng. Wih, mantap, cuy. Nyemer gitu, cuy. Agak susah sih kalau jalan sini nih. Karena orang berlomba-lomba. Karena tidak ada lampu merah. Jadi orang berlomba-lomba, cuy. Untuk apa namanya itu, saling mendahului. Ayo, banyak banget, cuy. Pokoknya di April ini, yang pertama dalam segi apa tuh material ya, banyak ya kan, dalam segi materi ini, cuy. Pokoknya udah nggak stabil lah semuanya di April ini. Motor gua dalam satu bulan bisa dua kali, cuy. Masuk bengkel karena belum menemukan bengkel yang top chair ya, dan sekarang mudah-mudahan udah menemukan bengkel yang top chair, cuy. Jadi kalau sudah menemukan bengkel yang top chair, mudah-mudahan nggak balik lagi ke bengkel. Walaupun sakit sedikit pun. Karena apa? Duh, lumayan, cuy, dananya, cuy. Biayanya lumayan. Jadi kembali lagi ke cerita gua tadi, cuy, tentang kamera gua. Ya, jadi konten udah banyak gua bikin, cuy. Video udah gua banyak bikin. Gua save ke save, cuy. Lancar. Pada saat gua mau ngedit, salin ke PC, malah nggak bisa kebuka tuh video. Aduh, cuy, sakit banget hati. Hati-hati, Pak. Padahal konten udah gua bikin jauh-jauh ke tempat
bikin kontennya, lokasinya, malah nggak bisa ke simpan, nggak bisa kebuka. Gua udah gunakan aplikasi apapun itu, gua usahakan supaya bisa balik data gua. Tetap cuk, nggak bisa. Kayak banyak anak pang cuy. Itulah, susah sekali. Jadi bikin konten tuh gak gampang cuy sebenarnya. Jangan dikira jadi motovlog seperti ini tuh gampang. Walaupun kalau gua sih emang nggak ada niat untuk apa-apa, dokumentasi aja lah gua. Ya. Dokumentasi ya, kalau apa tuh adsense-nya itu gua sebagai bonus lah jatuhnya kan. Kalau gua udah juta-jutaan, okay lah. Ini ada puluhan juta adsense gua, adsense belum seberapa cuy. Jadi susah cuy, kita harus fokus ke jalanan, terus harus bercerita, terus ngedit ya. Kita mendengarkan dulu videonya, nggak gampang sih. Kalau yang kemarin itu gua sampai perjalanan berapa jam itu bikinnya, airnya tak hilang. Cuman gua belum tahu nih kameranya atau memorinya, tapi gua tanya tempat gua beli GoPro-nya, katanya memorinya. Cuman kan udah gua ganti memori tetap aja. Bingung gua cu, mungkin kalian udah pernah sih. Yang satu lagi selain GoPro gua, ada satu lagi Xiaomi juga cuy, sama kayak gitu juga. Pak jangan terpinggir pak, motor juga mau lewat pak. Ayo tadi dari sana nggak kelihatan macet cuk, sekarang kok macet ya. Mudah-mudahan di sana nanti lancar sih seperti biasa. Nah masih sore ya, belum lancar lah. Ambil tengah aja lah, ambil kanan nggak bisa kita ini apa tuh motong jalan. Kadang bisa, kadang enggak, bukan enggak bisa, itu aja ya. Ayo pak, hijau pak. Ayo pak, lampu hijau pak. Jangan lampu merah jalan pak, lampu hijau yang jalan pak. Ayo, kenceng. Ayo pak. Oh, lampu hijau bapaknya jalannya pelan. Tabrak nanti pak. Di sini juga biasanya macet. Di sananya enggak mungkin. Makanya cuy, gua sedikit bingung cuy. Mana sekarang bengkel motor gua di bengkel, ya kan si Sonop. Jadi agak ribet kita untuk konten. Ini gua menggunakan Matic udah beberapa hari ini. Ya gara-gara itu motor masih di bengkel. Ya bisa itu, nggak bisa konten kita. Bisa. Jadi ya mau nggak mau Matic ini aja cuy. Nah, semenjak gua pakai Matic, yang nonton nggak terlalu banyak gitu. Karena nggak seru, nggak ada suaranya, ngantuk. Gua aja pakai motor ngantuk sih.
nggak bisa barbar sedikit kita sih. Geber pun nggak bisa. Aduh. Gitu cuy. Jadi bukan gua nggak ngupload beberapa hari ya. Ada tuh di TikTok tuh di DM yang nanyain. Tumben nggak ngupload tuh dia. Nah, dia belum tahu ya. Susahnya. Gua berusaha. Agak ribet nih jalan ini, agak fokus gitu. Saya tanya nggak macet di depan cuy, nggak macet. Susah cuy. Ayo pak, ini mobil gede banget di sini. Jalan sempit cuy, harus lewatin, kalau nggak lewatin susah. Gua mau ambil kanan, yang belakang ambil kanan gua, kaget gua sih. Gua rencana juga mau beli GoPro 11 ya. Ke 12 apa 11 ya kemarin yang gua lihat ya. 12 cuy. GoPro 12 cuman lagi gua itu cuy. Nabung dulu cuy. Nabung dulu gua. Kalau dananya udah cukup. Kok tiba-tiba pandangan gua kosong dia. Hampir gua nabrak sih. Harganya lumayan sih, GoPro 12 di GoPro official sih, online ternyata di online tuh lebih murah sih ya dibanding kita beli di official ya, di official khusus GoPro tuh lebih murah dibanding kita beli-beli di toko ya. Gue baru tahu juga deh. Gue lihat harganya. Wah jauh ini. Lumayan. Mana ya itu, kita harus menunggu. Menunggu. Dan juga kalau komplain agak susah. Lucu ya. Mana ini, gimana ini. Ini jalannya ini selalu macet sih, mobil-mobil truk ini pagi pun macet. Ya sih, mungkin vlog gua itu aja ya, yang gua bagi ke kalian video-video gua, mungkin hanya itu aja sih ya. Gak mau ngalah nih orang. Ibunya nggak mau ngalah. Kita ngasih jalan sama pemotor, ibunya jalan terus. Sian motor itu hampir ketabrak. Jangan lupa tuh like, comment, dan subscribe video gua agar gua makin semangat lagi cuy, dan selalu semangat cuy untuk menampilkan video-video baru ke kalian cuy. Yuk, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.